Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang layanan pemeriksaan atau rapid test jinus C19 di Bandara YIA Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi untuk yang mau tes jinus C19 di Bandara YIA Yogyakarta International Airport Kulon Progo itu di sebelah sisi timur lantai mezanin. Pertama kali mendaftar dulu di sini, mengambil nomor antrian, atau kalau ingin online tinggal scan barcode ini. Scan barcode, nanti sudah online dan kita sudah terdaftar. Nah, scan barcode pendaftaran. Setelah scan barcode, tentunya mengisi data kita, nomor KTP, dan seterusnya. Nah, nanti dari sini, setelah ambil antrian, baru ke sana. Ini antriannya sudah panjang, tempatnya panjang, jadi kalau banyak orang pun juga nggak masalah. Nah, dari sini terus belok ke sana. Nah, ini ada petugas 4 orang ini. Petugas 4 orang yang ada di sini. Jadi jangan khawatir antriannya menumpuk karena petugasnya cukup banyak. Di Bandara YIA Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk layanan rapid jinus di Bandara YIA ini ada di sisi timur. Jadi dari keberangkatan, pas turun keberangkatan, langsung turun satu lantai itu sudah ketemu. Ketemu tempat untuk rapid jinus. Di mana di sini cukup disediakan ada 5 bilik. Dan sore ini saya ke sini sepi, tidak ada yang tes, cuma ada 1-2. Tetapi sudah disediakan tempat untuk ngantri yang memenuhi protokol kesehatan, itu kelihatan jaraknya jauh-jauh. Dan untuk rapid jinus ini dikenakan biaya Rp40.000. Dan untuk informasi, jam operasional untuk rapid jinus di sini adalah dari jam 4 pagi sampai dengan jam 19 malam. Untuk yang diambil sampelnya itu ada di sini, diambil sampel dan nanti hasil cetakan rapidnya tinggal ngambil di ruang sebelahnya. Dan yang antri nanti tinggal nunggu di tempat ini yang cukup banyak. Jadi cukup nyaman fasilitas untuk rapid jinus yang ada di Bandara YIA Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, setelah mendaftar tadi langsung nanti proses pengambilan sampel, pengantrian ada di sini. Ya itulah teman-teman, info dari saya Ireng Sukoco Channel tentang rapid jinus C19 di Bandara Yogyakarta International Airport YIA yang di Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.